ceritanya awal-awal tuh ada masalah teknis, bilangnya istirahat pertama bro, istirahat. Eh ternyata lama tuh, hampir 30 menitan tuh istirahat. Terus tiba-tiba si yang punya acaranya datang lagi, dia bilang acara gak bisa dilanjutin karena stage-nya itu bermasalah. Stage-nya bermasalah, jadi acaranya dihentikan tuh. Nah disitu mulai tuh rusuh semua tuh. Gitu, kira-kira gitu sih bro. Terus penontonnya pada kayak gimana bang? Kecewa kah atau gimana? Oh, pasti kecewa bro, dia udah bayar mahal. Bahkan ada orang yang dari luar kota datang nih, bayar mahal. Apalagi yang di bawah tuh stage, eh di festival tuh bayar lumayan gede om, 3 juta. Gitu sih om, pada kecewa lah pasti lah om. Ya terus ini harapannya gimana nih abang sebagai penonton nih bang? Ya harapannya pas, harusnya pihak rantai ada solusinya sih. Menurut saya ada solusinya apa yang bisa ditawarkan ke penonton-penontonnya. Karena ya itu balik lagi bang, kasihan penontonnya udah ada yang dari jauh, dari luar kota. Terus bayar mahal dan segala macam. Ya berharap ada solusinya lah. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.